olahraga justru mempersilahkan rakyatnya berjudi. Ia kemudian membantah pernyataannya hanya kurang dari 24 jam. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak melarang perjudian dalam pertandingan sepak bola. Imam menyampaikan hal itu ketika menjadi pembicara dalam seminar dan diskusi nasional di kampus Universitas Indonesia kemarin. Menurutnya, judi merupakan hal lumrah. Namun ia menekankan, praktik judi tersebut tidak boleh mempengaruhi hasil pertandingan sepak bola. Silahkan berjudi. Saya mohon maaf, ini bukan fatwa. Orang berjudi itu kadang pilihan, kadang juga keyakinan. Karena sebagian orang berjudi itu karena hobi, karena ingin buang sial. Ketika kemudian tahun 1991 Porkas SDSB Indonesia itu dihentikan oleh negara, saya melihat secara langsung betapa banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong berjudi pergi ke Malaysia dan Singapura. Masalah itu sumber pembiayaan olahraga itu dari itu. Nah, saya ingin menyatakan bahwa silahkan mereka berjudi bola. Itu hak mereka. Tapi jangan pernah hasil judi atau cara judi itu masuk kepada pengaturan skor dan masuk ke lapangan. Cukup di tribun aja mereka berjudi main remeh. Tapi kalau sudah masuk ke lapangan, mengatur wasit, mengatur pemain, maka di mana sungguhnya pondasi revolusi mental terjadi? Pernyataan Menpora menuai kecaman dari berbagai pihak. Belum sampai 24 jam, Imam membantah pernyataannya sendiri. Pendapat terakhirnya berubah 180 derajat. Siapa yang memperbolehkan? Judi itu yang merusak bola gimana? Tahu nggak lagunya Romaina mah? Iya, judi. Iya, yang merusak bola ini kan judi masa kita mau halalkan yang benar aja. Makanya, setiap ucapan seorang menteri di publik merupakan cerminan pendapat pemerintah. Pejabat yang digaji rakyat sudah seharusnya tidak membuat bingung masyarakat. Apalagi dengan mengeluarkan pernyataan yang berubah-ubah. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Daging